just wish he knew. Terakhir, mobil sport asal Jepang Toyota telah resmi hadir di Indonesia, yaitu Toyota Supra 2022. PT Toyota Astra Motor TAM, yang merupakan perwakilan dari pemilik perusahaan. Merek Toyota di Indonesia secara resmi merupakan generasi Supra MK5 di Indonesia. Toyota Supra pertama kali diperkenalkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS, pada Juli tahun 2019. Sejarah panjang Toyota Supra di kategori mobil sport membuat mobil ini sangat dinantikan. Toyota Supra mendapatkan popularitas setelah Brian O'Connor menggunakannya dalam film The Fast and the Furious. Toyota Supra generasi keempat tahun 1994 berwarna kuning yang digunakan dalam film itu dijual seharga 7,9 miliar rupiah. Toyota Supra versi terbaru kini resmi dijual di Indonesia dan sahabat Car 2 bisa membelinya langsung. Mari kita bicara tentang Toyota Supra secara mendalam dari awal. Just wish he knew. Toyota Supra adalah mobil sport performa tinggi yang diproduksi oleh Toyota antara tahun 1978 dan 2002. Setelah tahun 2002, Toyota tidak melanjutkan kesuksesan Toyota Supra sebelumnya. Hingga tahun 2019, Toyota memberikan kabar gembira kepada para penggemar mobil sport JDM, yakni lahirnya Supra generasi kelima dengan nama GR Supra. Supra generasi kelima pertama kali diperkenalkan di North American International Auto Show. Tepat pada tanggal 14 Januari tahun 2019 dengan kode Toyota Supra GR-A90. Di Indonesia, Toyota Supra sudah bisa dipesan berdasarkan pesanan karena persediaan yang terbatas. Di Indonesia, konsumen yang pertama kali membeli Toyota Supra adalah pemain bulu tangkis ternama Indonesia Marcus F. Gideon. Just wish he knew. Generasi pertama Supra, tahun 1978 sampai tahun 1981. Kode generasi pertama adalah A40, masih bagian dari keluarga Toyota Celica. Mobil Supra pertama disebut Toyota Celica Supra atau Toyota Celica XX untuk pasar domestik Jepang. Nama Toyota Celica XX tidak terlalu menarik untuk pasar AS, sehingga diganti dengan nama Supra, agar lebih sporty. Mesinnya menggunakan 6 silinder segaris,
Tipe M menggunakan 2000 cm3, 4M menggunakan 2600 cm3, dan 5M menggunakan 2800 cm3. Akselerasi 0-100 km per jam dalam 10,24 detik dan kecepatan tertinggi 125 km per jam. Supra generasi kedua, tahun 1982 sampai tahun 1986. Supra A60 generasi kedua memiliki lampu depan buka tutup yang ikonik. Saat keluar, Supra tersedia dalam dua varian, L-Type dan Performance. Mesinnya menggunakan 2800 cm3, 145 tenaga kuda dan torsi 196 Nm. Akselerasi 0-100 km per jam dalam 8,4 detik dan kecepatan tertinggi 137 km per jam. Supra generasi ketiga, tahun 1986 sampai tahun 1992. Supra A70 generasi ketiga banyak melakukan ubahan, bodi menjadi lebih aerodinamis. Di sektor mesin, berkapasitas 3000 cm3, 200 tenaga kuda dan sepasang 265 Nm. Tahun berikutnya melihat pembaruan yang menambahkan turbocharger, 230 tenaga kuda dan torsi 325 Nm. Akselerasi 0-100 km per jam dalam 6,4 detik. Just wish he knew. Supra generasi keempat, tahun 1993 sampai tahun 2002. Supra generasi keempat menjadi mobil sport idaman banyak orang. Ini memiliki desain yang sangat sporty dan spoiler tipis. Mesin 3,0 liter 2 JZGE yang digunakan mampu menghasilkan tenaga 220 tenaga kuda. Dan torsi 284 Nm. Ada dua pilihan mesin, manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Akselerasi 0-100 km per jam dalam 5 detik dan kecepatan tertinggi 300 km per jam. Just wish he knew. Supra generasi kelima, 2019 sampai sekarang. Setelah sekian lama, Supra generasi kelima dari mobil konsep Toyota FT1 akhirnya dibangun di sini. Di Geneva Motor Show 2018, Supra diresmikan sebagai konsep GR Racing.
Di Detroit Auto Show 2019, Supra generasi kelima resmi diresmikan sebagai GR Supra. Toyota GR Supra merupakan kerjasama antara Toyota dan BMW. Supra generasi terbaru ini menampilkan desain modern dan teknologi canggih, namun tetap mempertahankan DNA Supra asli. Spesifikasi Toyota Supra 2022. Model Toyota Supra 2022 memiliki ukuran panjang 4.380 mm, lebar 1.855 mm, dan tinggi 1.290 mm. Untuk kemudahan pergerakan, kursi menggunakan sistem penyesuaian elektronik dengan kursi memori. Roda kemudi memiliki shifter yang menambah kesan mobil balap. Roda kemudi dapat diatur secara elektronik dan teleskopik. Pembacaan gauge besar, sistem pendingin sudah menggunakan AC zona ganda. Ada juga head unit touchscreen 6,5 inci yang mendukung Android Auto dan Apple CarPlay. Suara sudah menggunakan 10 speaker. Fitur lain dari Toyota Supra 2022 terbaru antara lain tombol start-stop, stop kontak, keyless entry, cruise control, dan banyak lagi. Mesin Toyota Supra 2022 memang istimewa, meski bukan produk asli Toyota. Data teknis Supra MK5 menggunakan mesin dengan perpindahan 2.998 cm³ segaris 6 silinder, 24 katup, VVT, DOHC Twin Scroll Turbocharger, dan lain-lain. Tenaga yang dihasilkan mencapai 382 tenaga kuda dan torsi 495 Nm. Akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam 4,1 detik dan kecepatan tertinggi 250 km per jam. Mesinnya menggunakan penggerak roda belakang dan transmisi otomatis 8 percepatan opsional. Sayangnya, Toyota GR Supra saat ini hanya tersedia dalam versi mesin tunggal. Just wish you knew. Harga Toyota Supra 2022. Mungkin sahabat Car 2 semua penasaran dengan mobil sport Toyota yang sudah resmi hadir di Indonesia. Berapa harganya? Menurut situs resmi Toyota, harga baru Toyota GR Supra 2022 adalah 2 miliar 51 juta rupiah atau 2 miliar rupiah 51 juta. Bagaimana? Apakah sahabat Car 2 tertarik untuk membeli Supra GR 2022? Na 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 na